Lagi ngapain kok? Narik nih, narik ikan. Oh, narik ikan. Oh, iya. Iya, mantap nih. Pakai hand lamp kok. Iya. Ini siapa nama koko ini sebenarnya sih? Eeng kok. Eeng, iya. Ini dia kok Eeng. Boleh lah. Iya. Hari ini tanggal berapa kok? Tanggal 3 November. Iya, bersama Kapten Pak Madi. Pak Madi. Dan kru. Nah, ini dia. Oh, gagah-gagah semua nih. Ini udah matang bos ya? Oh ya, itu tinggal dicebur bro ya. Tinggal dicebur. Udah matang. Ini kok Eeng lagi narik ikan. Kita lihat ikan apa yang diselamatkan guys. Wih, gimana rasanya kok Eeng? Mantap. Kayaknya tekan kali itu kan. Tekan. Iya. Langsung kayaknya 3 kali lipat berutang. Iya, beda mah. Real ya kok. Iya, beda lah. Ini cara unik tradisional. Nah, itu ikannya mulai melakukan penampakan, guys. Tuh. Kelihatan enggak, guys? Iya, itu tuh. Gede ini. Ini yang nariknya ini sungguh lihai, pandai biasanya nih. Tuh. Gede itu, kalengko. Iya. Berdiri aja kok. Kok berdiri mendingan kok. Ah, berdiri kok. Ah. Jadi biar kita lucu kok. Iya, gitu kok. Aduh, gimana kok? Mana tuh kasih ikannya tuh? Mantap. Ih, mantap ya. Sip. Ini pindang tom yum kue sudah siap, cuma karena ikan lagi narik makanin, jadi kita tunda dulu. Iya, kita lagi narik ini. Iya, selamatin dulu lah. Iya. Ya, gimana jatuhnya kok rasanya? Debar-debar. Ya, masih berlanjut. Ya, ikannya tuh mulai kelihatan, mulai nampak. Ya, lumayan gede ya. Ya, ya, jangan sampai kekipas. Tuh. Wih, gede. Wih, mantap. Mantap. Ini size. Ukuran 4 kilo. Ya, mantap. Kita lihat.
track lagi di size sekitar 3 kilo. Mantap. Ya, ini kapten lagi narik. Kita lihat apa gerangan. Nih, teknik memancingnya ini namanya teknik hand line. Teknik tradisional dari para leluhur kita. Lain dulu. Kita menggunakan jolak, kita menggunakan reel. Lagi naik.